Anak kunci syurga yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Qadir ni, kalau kita baca dalam sejarah hidup dia, saya nak baca ringkas lah. Nanti para jemaah boleh baca dalam buku ni. Ana letak sejarah sejarah hidup Syekh Abdul Qadir ada dalam buku ni secara ringkas. Dia ni seorang ulama yang dilahirkan di Indonesia dan kemudian membesar juga di Malaysia. Lepas tu dia pergi belajar di Mekah. Dan waktu dia di Mekah itulah, kebetulannya dia ni seorang yang aktif. Zaman dia tu tahun 50-an tu, kita tengok ramai nama-nama ulama-ulama yang masyhur di Mekah yang seangkatan dengan Syekh Abdul Qadir ni. Di antara nama lagi Syekh Yasin Al-Fadani. Dan datuk saya sebelah ibu, nama dia Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani. Ini jangan tukang saya Daud Petani. Baru ni pengurusnya kata, ini salah seorang apa cucu saya Daud Petani. Kata, dak saya Daud Kelantan. Petani dengan Kelantan tu jauh jarak tu. Nah, waktu 200 tahun dulu. Nenek atuk saya ni mati tahun 70 lebih baru. Awal lagi. Ya, kemudian. Jadi zaman dia tu, dia di antaranya aktif lagi Syekh Mukhtar Ampenani. Tetapi dalam ramai-ramai Syekh Abdul Rahim Kelantan, dalam ramai-ramai itu yang mempunyai karangan tulisannya, karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi dia rajin menulis. Dan dia kawan dengan datuk saya. Dia dua orang tu orang panggil rapak. Kalau arwah Syekh Daud Al-Kelantan ni tulis buku, dia suruh Syekh Abdul Qadir ni tulis mukaddimah. Itu dia panggil rapat dengan dia. Dan tengok ni, karya Syekh Abdul Qadir ni banyak. Di antara yang menjadi ajaran ataupun yang diajar di masjid-masjid di surau-surau kita ni, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Jadi alhamdulillah, kita ucap tahniahlah kepada Ustaz Ala. Dia telah khatam kitab Penawar Bagi Hati. Lepas tu dia kata dia nak sambung hak ni pula. Jadi saya dengan dia ni orang panggil berambak. Dia mula sini, Ana mengajar kitab ni untuk kali yang keduanya di Masjid Negara sekarang ni. Tapi sebulan sekali. Itu dia panggil kaitan kita dengan kitab. Jadi Syekh Abdul Qadir ni di antara lagi kitab dia yang masyhur, kitab ni lah. Kitab Anak Kunci Syurga ni. Cuma apa beza di antara dua kitab tu apa beza? Kitab Anak Kunci Syurga, iaitulah yang dipanggil kitab tasawuf. Karena dalam kitab tu sebagaimana tuan-tuan belajar dah, dia mula dengan 7 anggota zahir, kan? Mata, telinga, kaki, tangan, perut, mulut. Ini semua ni anggota inilah yang nak, yang boleh menjaga hati kita atau merusakkan. Mana pintu masuk kerosakan tu masuk melalui anggota-anggota ini. Kemudian dibawa kepada kita 10 perkara sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang dicela. Dengan riak, takabur, apa ni, sayang kepada harta, dia panggil syarhu ta'am, pelahap, banyak makan, semua tu marah. Ada 10 penyakit dan diakhiri dengan 10 bab dia panggil sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Mana kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia panggil at-takhliyah wa tahliyah. Itu bahasa dia tu. At-takhliyah maknanya kita kena kosongkan dulu hati kita daripada sifat-sifat yang buruk. Lepas tu diisi dengan sifat-sifat, dihiasi dengan sifat yang baik, sifat yang sempurna. Itu kitab, kitab apa tu? Penawar Bagi Hati. Dan untuk sejarah para jemaah sekalian, kitab Penawar Bagi Hati itu di antara kitab yang ana ajar di pondok, ada 30 siri kuliah. Bila khatam, pihak penerbit ni, nama dia PTS ni, PTS penerbit ni, Publishing House, dia ambil hak kita tulis tu, nota-nota yang ana tulis dan juga kuliah yang kita buat tu, ditulis semula. Maka dijadikan syarah. Sebab itulah ditulis kitab nama saya buat tu, ditulis pentahkik. Pentahkik tu maknanya orang yang menghuraikan kitab ini. Walaupun kita tidaklah faham sangat, tetapi sikit-sikit belajar, alhamdulillah boleh buat. Dan untuk sanak saya kepada Syekh Abdul Qadir ni, tidak boleh ambil terus sebab dia mati sebelum saya lahir. Kalau saya kata, oh, saya ni dengan Syekh Abdul Qadir rapat molek, kalau pengkaji tengok, mana boleh.
tak mana Sabah mu mati, dia mati awak tak ada lagi atas dunia ni. Macam mana boleh jumpa? Ada. Cuma yang melalui jalan bapak saya. Amrul Rahman, Haji Amrul Rahman bin Sulaiman, pengasas kepada Pondok Sungai Durian. Pondok itu telah diasaskan, pondok saya ni, pondok ayah ni, diasas pada tahun 1958. Tu orang balik dah. Umur dia sudah 60 tahun berapa? 61 tahun. Tahun lepas kita buat majlis memperingati 60 tahun Pondok Sungai Durian, ayah kita balik pada tahun 58. Dan di antara guru-guru yang dia sebut, iaitulah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi ini dipanggil kaitan kita, mana dari Syekh Abdul Qadir ini rapat dengan keluarga kita, alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada kitab kita ni, kitab yang kedua ni, Anak Kunci Surga ni, sama jugalah. Ini hasil daripada nota yang anak mengajar di pondok, sebanyak 38 siri kuliah. 38 siri kuliah kita mengajar pada tahun 1432 bersamaan dengan 2011. Sampai khatam 38 siri, kemudian pihak penerbit dia ambil, dia buat pula jadi syarah kepada kita ni. InsyaAllah lah, mudah-mudahan akan keluar lagi syarah-syarah kitab-kitab yang lain. Semoga bermanfaat untuk generasi kita. Cuma berbeza hak kitab ni dengan kitab hak Anak Kunci Surga tu. Anak Kunci Surga tu lebih tersusun sebab dia letak hak Jawi asal sebelah, Rumi bahasa Malaysia sebelah. Hak ni dia kata kalau letak gitu jadi besar, sebab kitab ni lebih besar daripada kitab Anak Kunci Surga. Akhir kali dia letak, dia kata hak siapa nak baca hak Jawi kena bawa dua-dua. Bawa hak Jawi hak kita beli itulah. Syarikat Hilabi apa yang duk ngaji sekali tu kena ada juga sekali. Lepas tu kita tengok hak Malaysia ni, kalau lari makna kena tengok pada hak asal, supaya kita dapat memahami, oh ni silap teknikal ataupun pentahkik ataupun silap penerbit. Macam-macam banyaklah kesilapan atas dunia ni yang boleh berlaku bagi kita sebagai seorang manusia. Pasal itulah mana-mana penulis tuan kitab pun dia kata, sekiranya kamu jumpa benda-benda yang salah, maka beritahulah kepada kami untuk diperbetulkan. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai orang panggil pelancaran ataupun mukaddimah ya kita ini, kita akan bacalah sekadar masa yang ada. Kemudian insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Alak kita akan baca terus pada pagi Jumaat sampai khatam insyaAllah. Berapa siri? Banyak puluh siri juga mungkin tu. Nah, atas kita lah. Kitab matan ni kalau kita syarah panjang jadi panjang. Kalau kita syarah pendek dia jadi pendek kan. Pasal tu lah matan-matan fiqah berbeza-beza matan. Kitab sama. Contohnya matan Fathul Qari. Syarah dia ada yang kecil. Fathul Qari tu kecil. Lepas tu mari yang besar lagi, mari hasyah lagi, sampai 2, 3, 4, 5, 6 jilid. Jadi dia panggil, atas kita boleh nak syarah pendek ataupun nak syarah panjang. Tengok kepada keperluan. Baiklah para jemaah sekalian, yang mana ada kitab boleh tengok, kita tengok mukaddimah kepada penulis. Penulis kata apa? Yang pertama sekali dia kata, ini adalah sebuah kitab kecil yang membicarakan tentang ilmu fardu ain. Kitab kita ni kitab kecil yang membicarakan tentang ilmu fardu aini. Baik, para jemaah sekalian, boleh tanya ke tak boleh? Kau pelajar kena tanya penceramah. Penceramah tanya boleh tak? Kita selalu dengar ilmu fardu ain. Baik. Kalau orang tanya kita, apa dia ilmu fardu ain itu? Apa dia? Nah, siapa boleh jawab? Jawabnya hadiah lalu. Ha. Ni, belajar ilmu fardu ain. Belajar. Apa dia ilmu fardu ain? Cuba jawab. Ha, siapa-siapa sajalah. Boleh jawab ilmu fardu ain. Ada orang jawab, dia kata ustaz, ilmu fardu ain ni ilmu budak-budak. Saya kata, mana jadi budak-budak? Kita kan betul-betul sibuk. Nah, lepas maya asal sibuk nak pergi sekolah atas anak fardu ain. Dekat nak gelak pula. Mana pula tu? Fardu ain. Dia tak jawab lagi sekolah. Fardu ain. Pasal nak pergi ambil anak fardu ain. Ha. Jadilah ilmu kita ni ilmu budak-budak. Yang sebenarnya, tanda tuan-tuan. Ilmu fardu ain ni maksudnya ilmu
yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib itu makna fardu. Fardu aini. Ain itu setiap kepala kita ni wajib kena tahu. Itu makna ilmu fardu ain. Jadi kita kena tahu apa? Paling minima, paling kurang, sebab tu anda tengok dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dalam bab iman, aqaidul iman, simple aja. Bila kita nak kenal Allah, dia kata ni hak wajib kena kenal. Allah dan sifat-sifat dia yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian dia pergi pula kepada rukun iman. Satu-satu dia masuk. Kita kata ini rupanya yang dikatakan ilmu fardu ain, artinya ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Berbeza dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah, kalau dalam satu kampung ni kita ada al-fadhil tua imam, kita tahu pandai, tak berdosa orang lain. Sama juga dengan amalan fardu ain. Kita tahu ilmu fardu ain yang wajib kita buat apa dia? Solat. Fardu ain. Solat ni, solat fardu ni. Fardu kifayah, solat apa? Solat jenazah. Baik. Kalau ada seorang mati dalam kampung kita ni, tak ada orang nak solat. Sama ada tak mahu ke, ataupun tak pandai ke, apa dia. Ataupun tak ada orang. Tapi ada seorang pergi solat jenazah. Lepas ke tak lepas dosa sekampung? Itu dia panggil fardu kifayah. Maka ilmu fardu ain ini ilmu yang sangat wajib, yang sangat mustahak kita belajar. Lebih-lebih lagi ilmu tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasul, rukun-rukun iman kita yang enam, dan juga kita mengetahui rukun Islam kita yang lima. Kalau tidak, tak boleh. Dia kata taklid dalam masalah iman tidak boleh. Bila orang mari tanya kita, kamu orang beriman? Allahu Akbar, tanya soalan. Nah, aku ni Islam lepas pada kita lahir. Bila lahir anak ni, berapa hari kena pergi daftar nama? Dalam masa 14 hari. Mana kalau lahir hari ni esok daftar boleh? Mana kalau kita daftar hari pertama kelahiran, mana hari pertamalah anak kita telah didaftarkan sebagai orang Islam. Betul tak? Tapi adakah dia betul-betul akan menghayati? Atau tunggu dia tu. Maka dia kata, kalau orang tanya kita, awak beriman? Kita kata, beriman daripada kecil lagi. Hari pertama lagi sudah tulis agama Islam. Kita kata, alhamdulillah. Ini pun sudah ada usaha-usaha nak menghapuskan agama tu dalam kad pengenalan. Kita kata, akhzahumullah. Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Allah Ta'ala sia-siakan perancangan yang tidak baik. Kita bayangkan hari ini, kalaulah tidak ditulis agama dalam kad pengenalan, di saat beberapa tempat tidak dibenar orang Islam masuk. Bila orang bukan Islam, orang Islam masuk pun, kita tahu. Mana kau tahu? Tengok dalam kad pengenalan tak tulis. Tapi kalau kita sudah ada nama-nama yang tertentu, kita tahu ini orang Islam. Maka, bila orang tanya kita tentang Allah, kita kata, kalau dia kata, mempercaya ada Allah. Percaya. Saya yakin dan percaya adanya Allah Azza wa Jalla. Kalau ada Allah, kena ada bukti di mana ada Allah. Betul tak? Ya. Maka kita nak mengenali Allah Azza wa Jalla, tak boleh kita kata, tahu mana ada Allah. Kita duduk fikir-fikir, kita teringatlah Tok Ki kita zaman dulu cerita. Tok Ki kata, ada Allah. Boleh ke tak boleh? Iman macam tu. Iman, Tok Ki kata. Iman, ayah saya kata ada Allah. Cukup tak cukup? Lah, tidak memadai. Sebab, bukan kita yang kata ada Allah. Dia nak fardu ain ni, kita sendiri meyakini bahawa Allah itu ada. Kalau orang tanya, mana dalil? Senangnya dalil. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran ada. Dan dalil yang paling mudah sekali, sebagaimana yang dikata oleh orang Badui. Kan? Al-ba'ratu tadul alal ba'ir. Mudah dia kata. Apa yang benda kita nak sibuk? Semua benda ni ada tanda dia. Kalau kita nak tengok adanya unta, tengok tahi unta ada. Adanya Allah, adanya makhluk ini. Mudah ya. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak mengulangi balik ilmu fardu ain, maka kita akan ketinggalan, kita terlupa benda-benda kecil macam tu. Nah, maka penting sangat para jemaah sekalian, kita mengulangi balik. Ulang balik, ulang kaji balik ilmu-ilmu fardu ain, ilmu-ilmu yang akan kita ditanya oleh malaikat dalam kubur. Ni orang duk gurau soalan bocor, soalannya apa dia?
Man rabbuka? Lagi? Wa man nabiyyuka? Ha? Wa ma dinuka, kan? Jadi kalau waktu orang tanya, waktu malaikat tanya, agak-agak macam mana kita nak jawab? Kita kena yakin bahawa inilah keyakinan aku. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Mana biar kita yakin. Maka ilmu fardu ain itu maknanya ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Yang mana dia kata yang mukallaf. Apa dia makna mukallaf? Siapa dia mukallaf? Orang yang berakal dan dia sudah baligh. Itu mukallaf. Jadi dia panggil akil baligh. Dia tak kata orang ada otak. Sebab makhluk lain ada otak tak? Semua makhluk lain ada otak belakang. Kata kalau orang kelahi dia kata, mu ada otak tak? Kata semua benda ada otak atas dunia ni. Kan? Makhluk-makhluk tu. Yang membezakan otak kita dengan otak lain tu, otak kita ada akal. Orang lain tu, otak dia untuk dimakan. Itu tak boleh jadi. Baiklah para jemaah sekalian. Tengok dalam mukaddimah ni. Kitab ini yang mengandungi perbahasan tentang akidah. Kitab ini mengandungi perbahasan tentang apa? Tentang akidah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Mahal Banyo, siapa yang dah tanda apa dah tahu tulis nama tu, boleh ambil dari buku sebab saya baca dari buku tu. Dari buku ni ada depan kan? Awak cerita sama dalam masa saya ambil itu pasti. Sebab Ustaz baca itu, Ustaz boleh lah kita pun boleh. Boleh lobby. Baiklah. Jadi kalau kita lancar bismillah menjadi tak ada. Orang panggil pelancar ambil tanda jadilah. Mungkin kita mengajar muka ni mak ni lepas tu tak ada lah. Lepas tu kita suruh ke tuan guru dia lah pula. Masya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, sampai-sampai kita menunggu. Lah, kita ulang kaji balik ilmu fardu ain itu ilmu perkara-perkara yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Yang akil lagi baligh. Mana apa yang akil lagi baligh? Orang yang berakal dan orang yang baligh. Orang yang berakal dan orang yang baligh. Mana ini yang dikatakan dua syarat. Mana kalau kanak-kanak tu kita ajar anak-anak kita tu tidak jadi masalah sebab takkanlah baru baligh baru nak mengaji. Kita kena belajar daripada kecil lagi kanak-kanak ni biar dia dapat ilmu. Dapat maklumat, dapat kefahaman yang jelas. Bila sudah baligh itu sudah mantap dah dia punya kefahaman dia tentang Allah dan tentang Nabi kita Muhammad dan juga tentang agama Islam itu sendiri, insya-Allah. Baiklah. Tengok di muka surat, tak ada nombor muka surat tu. Dia tulis prakata penulis. Namanya kalau bahasa lama agak mukaddimah penulis lah tu. Mukaddimah penulis. Di mukaddimah penulis tu, dia kaedah kita belajar ni gini tuan-tuan. Yang pertama sekali kena ada kitab. Dan bagi ana lah, kita selalu kempen di masjid-masjid di surau-surau, kita nak adakan kelas bertalaqqi. Kelas pengajian berkitab. Jangan tak bawa kitab. Ni ada setengah jemaah ni, minggu ni ada, minggu depan tak ada kitab. Minggu depan sekali lagi, tuai kitab pun tak mari. Satu lagi penat dah. Lepas tu dia kata mula-mula pelancaran ramai, lepas tu hujuh tak ada. Lah, kita nak lagi lama lagi ramai. Kita boleh kempen. Oh, Masya Allah, kitab ni baru buka ni. Di persaingan ke pakat mari belakang, barulah kita nampak lajunya majlis-majlis ilmu kita. Jadi bagaimana kita nak adakan kitab? Dalam buku ni pun kita ada catatan, ada ruang kosong, dia tulis catatan kan, tepi-tepi kitab tu. Tujuannya supaya bila ada huraian tambahan daripada ustaz kita ni, kita boleh tambah lagi. Ini tambahan-tambahan. Kalau tak ada tambahan, kita pakai waktu saja. Jadi yang eloknya lah, anda duk perhati tengok, tuan-tuan syekh kita, tok-tok guru besar, walaupun dia tuan guru besar, kalau dia nak dhabi atas kitab, dia tak guna pen. Dia guna pensel.
Kalau pen ni kalau tulis salah, habisnya tak boleh nak sapu. Kalau sapu pula jadi rusak kita. Dan untuk pengalaman teman-teman saya sendiri, pensel tak pernah tak ada di poket. Ni pensel ni. Eh, dia kata pensel ni budak-budak kolor rendah ya, tak ada. Dan ada setengah tuan saya, dia tak pakai hop picit ni. Tak sedap dia kata. Di kepala meja dia tu ada hop gorek tu. Hop pulah tu. Dia tok kerak-kerak tu. Kadang-kadang kita pergi Zairah dia, dia duduk gorek dia punya pensel dia. Kalian dia duduk gorek. Kata gua nasihat, aku gorek siap-siap sini. Habis so, tok sini pula. Habis kotok, dia gorek pula. Ha, jadi kita kena ada pensel. Imam Syafi'i, dengar Imam Syafi'i kata ni, bukan saya kata ni. Kita tolong maklumkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang pergi ke majlis ilmu tanpa kertas, tanpa kalam, seperti orang yang pergi tempat kisah gandum, tak bawa gandum. Nah, pergi kisah gandum, tak bawa gandum. Kau duk tengok orang yang mengisah. Itu kata-kata Imam. Maknanya, pentingnya kita ada kitab dan kita menulis apa yang kita ada. Jadi, kena budaya ihya menghidupkan majlis talaqqi ini sangat penting. Sekurang-kurangnya bila kita baca satu muka, dua muka, kita jangan tinggal masjid kita. Buat balik ke rumah, paling tidak berlepas-lepas kita makan malam sebelum kita nak tidur, buka kitab kita dengan isteri kita, muzakarah pula. Tu. Dalam bahasa orang pondok dia panggil hayatul ilmi bil muzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan adanya majlis muzakarah. Muzakarah maknanya ulang kaji. Itu makna ulang kaji. Ana satu malam duduk dengan syekh, untuk guru kami di Madinah. Nama dia Syekh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah ta'ala. Syekh ni di antara guru yang saya belajar pada awal saya datang ke Madinah. Sampailah dia meninggal dunia. Dekat-dekat kita nak habis dah, syekh mati. Dia kata satu malam, pelajar kita tanya, ya syekh, cuba sifatkan talabatul ilmi fi hadha zaman. Sifatkan kepada kami penuntut-penuntut ilmu di zaman ni. Syekh termenung. Dia kata, hal yujadu talabatul ilmi fi hadha zaman. Dia tanya balik. Ni tanya yang sentak ni. Dia kata, adakah penuntut ilmu zaman ni? Ya, budak-budak Afrika ni. Ustaz Alak biasa mengaji saya dengan budak-budak hak luar ni. Dia jawab lalu. Kita kalau kita Melayu ni pakai lembek gitu. Syekh pukul tu pakai senyap. Ha, dia kata, ha nahnu syekh. Amamuka wa indana kitab. Dia kata, kami duduk depanmu ni syekh. Bawa kita hari-hari ni, tidakkah kami penuntut ilmu? Sedap juga tanya dia. Syekh kata apa? Man minkum man yakra wa yuzakir wa yuraji' qabla an ya'tini. Sedap kita punya bahasa Arab tu tak? Biarnya terlihat nak mengajar Arab pula kita ni. Syekh kata, siapa di kalangan kamu yang murajaah, ulang kaji, cek kitab dulu sebelum mari jumpa aku? Siapa dia? Seorang pun tak ada akad tangan. Dia kata, ha, inilah sifat. Orang dulu, penuntut-penuntut ilmu, mereka pergi depan syekh tu bukan nak pergi sekadar tadah telinga. Nak pergi, nak murajaah, nak munakasyah, di manakah masalah-masalah yang awis, yang sukar untuk kita fahami. Kita kata, tak ada sungguh lah syekh. Kalau lagu tu tak ada lah penuntut ilmu zaman kita ni, ada pendengar ilmu saja. Baiklah, para jemaah sekalian. Ni nak bagi semangat ni. InsyaAllah. Biar ahli-ahli masjid kita ni bersemangat untuk bertalaqqi belaka. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Ya, semangat. Lepas khotbah satu kitab lain pula kita baca kan. Jadi maka budaya menuntut ilmu kita hidupkan dalam suasana kita ni. Bawa je kita. Mana-mana kita pergi. Anda tengok zaman orang, zaman hak tidaklah lama sangat. Zaman orang bawa kitab jawi lama tu. Kan kitab jawi hak lama-lama ni. Kita kalau hok besar-besar tu, dia boleh buka satu kuras, dia panggil. Satu kuras maknanya satu lipatan. Rasa ke tak? Ni tanya tok-tok ayah kita hok ngaji dengan tok-tok guru lama-lama tu. Satu lipatan. Nah, dia kutip. Kan tok guru dulu kalau dia mengajar kuliah mingguan dia tu, pagi sampai tengah hari, lima nek kitab dia bawa. Sikit-sikit dia baca. Jadi bawa kitab kecil, lepas tu dia ambil kulit kambing, lipat, boh dalam tu. Allah, Masya Allah. Meriah suasana kita duduk perhati. Ana sempatlah kilik-kilik kitab orang tua ni. Pasal ayah kita ni rahimahullah ta'ala, dia meninggal pada tahun 1988. Mana 30 tahun dah lah. Mana dia buka pondok tu 30 tahun, dia meninggal. 30 tahun kemudian ni, pakak orang panggil kata, pakak piku lah, pakak kata. Adik dia ambil, lepas tu anak dia ambil. Jadi sekarang ni daripada tahun 2008 sampai ke hari ni, jadi anak lah di antara orang yang tu jaga pondok tu. Jadi ini dipanggil perjalanan kita.
Jadi orang-orang dulu dia kurah ni bawa, oi, semua bawa kitab. Itu dia panggil talaki bawa dia tu. Tanda, akhir sekali berapa tahun khatam satu kitab. Nah, bila khatam kitab tu, nak suruh meriah, kita kena ada juga majlis khatam kitab pula. Ha, ni majlis pelancaran kita. Kena ada, bila khatam ni, kita buat majlis khatam kitab pula. Kalau boleh, cari kambing, ayah-ayah utai tu biar nyadu pula. 4-5 ekor. Ha, baru jari, baru kemah dia panggil tak. Baru jadi. Ha, baru semangat ni. Dia kata bukan hak biasa, bukan biasa-biasa punya khatam kitab ni tak. Ha, kalau boleh, eksotik apa benda istilah orang lain. Makan-makan hak pelik-pelik ni. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi itu dia panggil kaedah. Bila kita boleh, kita talaki, kita tulis, kita boleh balik rumah kita, boleh muzakarah. Nah, mari, mak dia tu, bahasa kita kapur mak dia lah. Kadang-kadang makmungnya panggil. Nah, mari kita muzakarah. Baca ni ustaz kata gini-gini. Nah, kalau kita rasa sedak dah, anggil anak pulak ngaji. Allahu Akbar. Inilah di antara ciri-ciri harmoninya kita masyarakat kita hari ini, apabila kita boleh bermuzakarah puak-puak kita. Sekarang ini tak ada muzakarah apa dah. Dia kata, saya tak payah muzakarah apa dah ustaz. Kita buat grup WhatsApp keluarga kak. Hak mana kita jumpa, kita lepak belakang dalam itu. Pasal itulah, ada pun ada ahli motivasi zaman ini kata, zaman kita ni, dia panggil zaman mazhab wasafi ni, biar akal mendahului tangan. Ha, sedap juga kata-kata dia. Eh, biar otak mendahului tangan. Sekarang ni, tangan dulu ke akal dulu? Eh? Tangan dulu. Jumpa agak apa-apa, perik, pergi belakang. Baca pula. Kalau orang komen pula, saya pokok CMP ya dia kata. Ha, dia bahasa CMP, copy. Copy MP, mana? Koyok dengan tepek bos ini. Habis dalam geruk dia, masuk belakang dalam itu. Kita kata ini bukan cara. Patutnya kita baca dulu. Hei, pelik ni. Ni, hok terbaru, hok saya jumpa dua hari ni. Nak dengar kedok ni. Tapi jangan tulis dah. Takut muslimat tulis dah lah. Dia kata apa? Ustaz Alak boleh, dua kali. Dia kata, mana-mana orang perempuan yang picit suami dia tanpa disuruh. Gua-gua nak agak tak ayah. Tanpa suruh. Dia boleh 7 kilo emas. Alik muslimin apa nak tulis dah tu? Siapa-siapa yang picit, bila disuruh, boleh 7 perak. Hak emas ni, hak tak payah suruh. Balik malam ni, jangan dia suruh. Tanya lalu, rasa tak sedap orang kata tak? Biar jadi lalu, Allah kata. Nyosebab benda lagu tu tu. Masya Allah, tabarakallah. Kita pun rasa Allah. Ya, beliknya dia tulis. Hadis Nabi. Sabda Allah. Berani puak-puak. Hak buat hadis-hadis persu, hak rekor-rekor posta wasafi ni. Subhanallah, kita kata ini ajaib. Jadi kita biarlah kita bertalaki. Kalau kita jumpa benda belik-belik, atas dulu ke ustaz. Ustaz, ni boleh sebar ke tak boleh sebar ni? Ustaz ni tak jawab atau ustaz ni? Kita ramah ke ustaz kita ni? Ustaz mengajar kita ada dalam grup dia ni atas. Tapi jangan atas dalam grup, tanya betul ke tidak? Tak ada orang nak jawab. Ustaz pun dia tidak jawab semua juga. Kadang-kadang 3 hari baru dia jawab. Sobarlah. Orang menuntut ilmu ni tak jawab. Dia kata, saya tanya dah ustaz, dia tak jawab semalam. Jadi saya puh juga malam dalam grup. Kita kata, mana boleh. Nah, ustaz dia okay, kerja PA kita, dia semak ke postah kita tu hari-hari buat kerja. Dia pun ada kerja lain juga. Nah, maka kita kena belajar ilmu bertalaki. Ini sangat penting. Tuan-tuan, kita ni suka sangat. Kalau jumpa tok guru mari ke apa-apa, apakah mari dekat tak? Dia kata, boleh ambil gambar dengan ustaz, tak apa dah. Eh, ustaz tu bukan untuk diambil gambar, untuk ditalaki, dibelajar dengan dia. Ilmu tu baru kita nak. Dah. Kalau sekadar, saya ni kalau mari ustaz mana-mana, tak kisah dia kata. Yang penting boleh pergi minum air teh dengan dia, boleh selfie, letak di Facebook, orang pun kagum dia. Boleh anda baca dalam kitab penama bagi hati, dalam bak riak. Di antara ciri-ciri orang riak ni, dia suka menonjolkan diri dia dengan orang hebat-hebat. Tengok. Mari orang besar, selfie, bergambar. Setiap-tiap hari dia tu dengan ulama-ulama ustaz saja. Kalau kita basic, berapa kitab dah mukhotai dengan ustaz tu? Tak ngaji-ngaji sekali habuk. Dia janji dengan ustaz pun, lepas isya minum air. Mana? Kedai kopi. Isya tidak mari masjid. Ini masalah. Allahu Akbar. Kita kata banyaknya penyakit zaman kita ni. Banyak ke tak banyak? Banyak. Tambah-tambah zaman bila mari cabar mazhab wasafi ni berat. Pagi tadi anak bentas satu seminar di sana. Di Kemaman tadi di bawah tajuk wanita alaf 21 ni. 1421 ni. Berapa ni? 1441. Bagaimana cabaran? Kita kata cabaran besar kita ke? Allahu Akbar. Inilah. Cabaran dunia globalisasi. Tanpa sempadan ni. Memang bermasalah sungguh-sungguh. Tak tahu nak buat apa selain daripada kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan kita kawal diri kita biar apa ni akal
otak mendahului tangan. Jangan tangan dulu. Kalau tidak ada ke dia, dia pokok lah kita jumpa. Pelik-pelik. Ini satu, satu baru contoh tu. Kalau anda tengok contoh hok pelik-pelik lagi dalam kita duduk ngamak ke benda pelik ni, orang lain tahu juga. Kadang-kadang tidak. Hok tahu dulunya, ni, kalau kita buat ustaz. Sebab ada lagi anak-anak murid kita yang baik-baik, dia akan forward dia. Ustaz, tolong tengok ni, betul ke tidak. Kadang-kadang kita ni jadi macam penapis filem pula. Nak tengok semua video orang hantar, saya tak mampu. Kalau kebetulan kita free dia hantar, kita tengok, kita respon. Kalau tidak, pakai senyap situ. Paling baiklah, insyaAllah lah saya ni antara orang yang, kalau saya tengok WhatsApp orang tu, kita jawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lepas tu dia WhatsApp pula 3 hari. Jawapan tak ada lagi, kata jawab dah ke salam. Dia kata, betul dah tu ustaz. Ada ustaz lain, tak jawab langsung. Mana baik dah kita tu nak banding orang lain. Kira respon, dia tu respon dia panggil dah. Nak banding orang lain, kira juh dah kita tu. Baik. Ini baru mukaddimah. Sani duk tunggu bagi kita. Galik pula situ. Baik, tengok kitab ni. Di apa ni? Di prakata. Ini adalah sebuah kitab kecil yang membicarakan tentang fardu aini. Nah, masa baca nanti ustaz Alak kena bawa juga. Hak jawi asal tu. Takut ada lari makna, boleh betulkan. Fardu ain kita dah bahas tadi. Apa makna fardu ain? Ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang. Kan? Bagi setiap mukallaf, siapa dia mukallaf? Orang yang sudah akil dan sudah baligh, orang yang berakal yang sudah baligh. Itu wajib. Tapi bagi anak-anak kita, pendidikan awal kanak-kanak tentang ilmu fardu ain ini sangat penting. Pasal itulah kita tengok anak-anak kita di prasekolah. Kalau tempat kita sini biasanya orang atas ke pastilah, kan? Ada pasti, ada apa lagi? Sekolah-sekolah kecil ni, budak-budak kecil ni. Tadika, Taska, semua hak jenis kanak-kanak. Ini penting ni. Sebab di antara ilmu tentang keimanan. Jangan kata, nak ajar budak-budak tentang iman, mana dia tahu. Kita kata, kalau kita tak ajar daripada kecil, sedangkan dia duduk belajar dengan bobo-bobo, apa dia kata ni? Duduk belajar dengan apa dia berambak semua? Tom Jerry. Itu maha guru dia tu. Duduk belajar dengan macam-macam ada ni. Ipin ada lagi. Jadi daripada dia boleh terima maklumat daripada kata-kata ni, baiklah kita ajar dia. Tuan-tuan ingat ke tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cara pendidikan dia dengan anak-anak ni, dia mula daripada awal. Contoh, Abdullah bin Abbas, sepupu dia. Yang Nabi kita doakan, Allahumma alimhu faqihu fi din wa alimhu ta'wil. Nabi kita doa. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni menjadi salah seorang daripada habrul ummah wa turjumanul Quran. Ulama umat ini pakar dalam bidang tafsir Quran. Ada setengah orang kata, ni profesor. Kata, dak, tidak profesor. Ini habrul ummah wa turjumanul Quran lebih tinggi daripada profesor-profesor lagi. Sebab tafsir Ibnu Abbas ni menjadi rujukan kepada mufassirun selepas daripadanya. Masya Allah radhiyallahu anhu. Jadi, waktu Nabi duduk dengan Ibnu Abbas duduk atas kenderaan dia, Nabi kata apa? Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku ajar kepada kamu beberapa kalimah. Bujuk orang tak boleh ceramah, kita ajar beberapa kalimah biar dia ingat, biar dia boleh ulang balik, kemudian kita fahamkan dia. Nabi kata, ihfazillah yahfaz, mu jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, kalau mu jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pimpin kamu. Wa iza sta'anta fasta'in billah, bila kamu minta tolong dengan Allah. Jadi ini cara kita nak ajar. Jangan duduk bila nak minta tolong, kita duduk suruh minta tolong dengan benda-benda magic, benda-benda pelik lah. Dengan Allah namanya. Tak, kemudian yang sangat mantap yang diajarnya, Nabi kata apa? Walau ijtama'atil ummah, kalaulah umat ini seluruhnya berkumpul untuk nak beri manfaat kepada kamu, la yanfa'u. Mereka tak mampu beri manfaat kecuali apa yang diizinkan oleh Allah. Kalau mereka berkumpul semuanya nak beri mudarat kepada kamu, mereka tak mampu nak beri mudarat kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil nak pasak dalam jiwa anak-anak kita bagaimana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini fardu. Anda tengok pendidikan awal kanak-kanak waktu anda duduk di Madinah tu, anak kita ni sempatlah. Dua orang sempat masuk sekolah. Dia Arab Saudi masa tu, ada umur 6 tahun masuk darjah 1. 5 tahun tu pra sekolah.
dia panggil tamhidi. Kita pergi umur 5 tahun atas apa? Eh, duduk 2 hari balik duduk atas kereta sambil-sambil nak balik ke rumah, duduk ngapa hadis? Ya gulam, ihfazillah, yahfaz, ihfazillah. Kata masya-Allah tabarak. Budak 5 tahun sudah diasak, sudah dipasak dalam jiwa dia ilmu tentang pergantungan dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini penting. Maknanya ilmu tentang fardu ain nak memperkenalkan anak-anak kita ni kepada Allah Azza wa Jalla sangat mustahak. Sehingga kata di para ulama salafus soleh, kalau tak salah saya Al-Fudail Ibn Iyad atau siapa, dia kata tok kita dulu ajar kepada kita sifat Allah Taala ni tiga benda, tiga sifat. Allah Taala mendengar, Allah Taala melihat, Allah Taala mengetahui. Tiga sifat dia ajar, kami letak dalam hati kita, maka dengan sifat Allah Taala inilah kita tak mampu nak buat nakal, nak jadi budak nakal, tak mampu nak buat maksiat. Sebab apa? Bila kita nak cakap benda tak baik, Allah mendengar. Bila kita nak buat benda tak baik, Allah melihat. Bila kita nak apa-apa saja perancangan saya, Allah mengetahui. Jadi, kalaulah sifat ini duduklah hati kita, tak kira lah kanak-kanak, orang tua, orang dewasa, orang mana saja pun, ada sifat Allah Ta'ala dalam hati kita, mampu tak mampu kita nak buat benda tak baik? Tak mungkin. Ini kita sedap hati ni. Ada orang? Apa? Kita nak becah sikit. Dia nak becah sebenarnya. Betul ke ayat tu? Kita mengopak sikit. Baru sedap dah. Pasal itulah Ana selalu gurau, Ana kata di antara perkara yang sudah tidak ada atas dunia ni, majlis mengumpat. Ada. Kau ada orang panggil kita dah. Malah ni perjumpaan di sana, di dewan sekian-sekian, majlis mengumpat. Ada. Tak ada, dia panggil majlis penerangan isu semasa. Aha. Isu semasa tu katnya katok kawan tu, lebar tak ada. Tak bangun kawan tu. Ni juta satu berapa bilion cari tak jumpa habis. Apa kata apa? Ini semua ni pasal apa? Sebab kita ilmu tentang Allah, kita hafal tapi kita tidak hayati. Maka fardu ainlah kepada kita, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla ini, kita hafal, kita ingat dan kita hayati. Banyak tuan-tuan. Pasal itulah di antara tip untuk kita nak apa ni? Nak takut pada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kata Nabi SAW dan juga dalam kitab penawar bagi hati. Dalam kitab ni ada bab yang terakhir sekali. Kalau kita tengok bab yang terakhir sekali, bab yang keberapa? Hujung sekali ni. Tuan Syekh kita tutup kitab ni sekali lagi dengan ringkasan kepada ha ni. Muka surat 314 tu. Penutup. Penutup tu Syekh kita dia khulasah, ringkaskan apa yang ada dalam kitab penama bagi hati. Tengok. Perbuatan yang dicela, perbuatan yang dipuji. Pasal apa dia ringkaskan di sini? Sebab kita ni dalam hati kita ni, dalam kehidupan kita ni, mesti ada tiga komponen yang tak boleh terpisah. Iaitulah Islam, iman dan ihsan. Ini semua tiga tingkatan ni yang tak boleh berpisah. Iman, berapa rukun dia? 6 perkara, kan? Islam, 5 perkara. Apa beza di antara iman dengan Islam? Kita tahu dah 6-5 jangan jawab. Oh, ini ada jawab. Kata apa beza di antara Islam dengan iman? Dia kata senang ya Ustaz. Hak ni 6, hak ni 5. Oh, senang. Kan waktu orang mengaji kita jawi dia. Ingat tak? Rukun syahadah. Kan? Nafi, isbat. Ada seorang pakcik tu. Hanya ingat lagi arwah ayah ni. Dia suka tanya bila ceramah. Berapa rukun syahadah? Jawab seorang pakcik. 2 tok guru dia kata. Berapa dia? Mata dengan apa ni? Dengan ulu. Orang tanya rukun syahadah, dia panggil rukun sadak. Dia kata, oh kata jadi. Masa tu, masa orang tak main wasak, dia jawab kata pula. Degah dia jawab, ingat kau pandai sungguh kita pun. 2 tu ku. Kata dia tu, atuk ku tanya. Apa dia? Dia kata mata dengan ulu. Allah, dia kata pakcik, pas ni jumpa. Pasal nampak sedak jawab. Main mata dengan ulu, dia kata. Tu rukun sadak, kita kata rukun syahadah. Yang penting dia jawab lah, kau mana pun boleh dia. Baik, kita balik kepada kita ni. Perbezaan di antara iman dengan Islam sangat ketara. Dalam kitab kita ni, dia bawa 2-3 sekali. Iman, ma waqara fil qalbi, perkara-perkara yang terpasak dalam hati. Itu mana iman? Apa dia iman?
Iman, kepercayaan dalam hati. Tengok dalam kitab kita kata, bermula daripada aqaidul iman, simpulan iman. Semua yang kita beriman dengan 6 rukun itu, semua tak nampak belakang. Kenapa? Kalau hak nampak pun, mushaf. Mushaf itu kitab Quran, mushaf. Waktu Quran turun, kita tengok tak tengok? Jibril mari depan Nabi, kita turun sungguh Quran. Tak tengok, kita tengok hak dah siap. Hak siapa kepada kita ni mushaf, di antara lembaran-lembaran kertas yang ditulis. Yang pentingnya, kita tidak tengok semua sekali beriman kepada Allah. Cuma bagi kita orang beriman, mengikut ahli sunnah ini, insyaAllah kita akan tengok kepada Allah Azza wa Jalla di akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran Tuhan kata, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka orang yang bercahaya di akhirat esok, ila rabbiha nazirah, mereka akan tengok pada Allah Azza wa Jalla. Bila semua ahli syurga masuk dalam syurga, kita kata semua, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Amin kata. Semua dalam syurga, Tuhan tanya, ya ibadi, ya ahli jannah, hal raditum, muredah lah kau dengan aku begini. Masya Allah. Ahli syurga kata, ya Rabbi, kaifala narda, bagaimana kami tak reda? Kita buat ibadatnya sikit atas dunia. Balasannya, Masya Allah, tabarakallah. Besar ke tak besar? Jangan main-main. Tadi hadis yang dikempen oleh Ustaz. Saya pun duduk kempen lama. Hadis supaya kita dulu lepas solat subuh sampai ke Tuhan untuk dapat haji dengan umrah yang sempurna, yang sempurna kan? Satu lagi kita selalu kempen, solat sunat 12 rekaat. Siapa dia jaga solat sunat rawatib yang mu'akad ni? 2 rekaat sebelum subuh, 4 rekaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas asar. Dahlah takut tulis dah tu. Untuk kita tengok sana takut ada hak tulis juga, mana tahu. Tengah semangat ni. Ha dia. Selepas asar tak ada delik balik. 2 rakaat lepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. 12 rakaat ini dipanggil sunat muakkad. Sunat rawatib muakkad, kata di Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia dengan Nabi SAW bersabda, nasyaya Allah Ta'ala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Besar ke tak besar? 12 rakaat. Kalau kita ada 12 ribu pun tak boleh beli rumah atas dunia ni. Ni 12 rakaat Tuhan bina mahliga dalam syurga. Tiba-tiba Allah tanya kita di akhirat, haraditum, kamu redha ke tidak aku beri ni? Subhanallah ya Rabbi, kaifa la narda. Bila kita semua kita kata kita redha, kita gembira, kita suka ya Rabbi, Allah kata, waladaina mazid, aku ada lagi tambahan. Apa dia tambahan? Ketika itu Allah Ta'ala buka hijab di antara kita dengan Allah. Pada waktu itu orang beriman akan tengok Allah Azza wa Jalla. Inilah hari yang sangat bahagia apabila kita dapat nikmat tengok pada Allah Azza wa Jalla. Itu dia akhirat, atas dunia tak boleh. Berbeza dengan golongan Mu'tazilah. Golongan ajaran saat ini kita jauhkan diri daripada dia. Dia kata tak ada. Manusia ni lantara ni Allah Ta'ala kata kepada apa ni, dulu hak permintaan Nabi Musa tu, lantara ni, pakai lantara ni, pakai akhirat pun tak tengok juga. Kita kata ambil kamu lah, tak saya tengok, kami alus sunnah nak tengok, insyaAllah, kan. Beriman kepada malaikat, tak pernah tengok malaikat. Kau siapa ada tengok malaikat? Mungkin dia ada ni, tapi malaikat ni mari macam-macam rupa ada. Anak kalau waktu pergi haji, selalu jemaah mari tanya, dia tu ustaz, saya jumpa orang pelik. Baju dia comel ya. Tua dia berputih molek. Dia nak suruh kita kata, malaikat lah tu. Ni mau haji ni psikologi dia gitu. Kita kata boleh jadi awak ni tarah wali dah kali. Malaikat tu nak jumpa dengan awak tu. Kalau dia salah ke tak? Malaikat ni dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau dia bersalah dengan orang perempuan pun tak ada masalah. Rupanya orang Arab. Arab kan nak baju dia putih, comel, molek. Jadi dia perasa kata kau malaikat. Islam tu, ma waqara fil qalbi, semua kepercayaan dalam hati. Itu dia panggil, iman. Iman, kepercayaan. Hak tak nampak. Bila benda dalam hati, siapa dia tahu hak dalam hati orang? Ada orang tahu. Betul tak? Ni kalau waktu-waktu duduk ngulah hak orang, oh aku tahu pada hati dia tu. Masya Allah, tabarakallah. Mana ada orang tahu dalam hati orang? Tak tahu. Kita suami isteri pun tidak tahu. Hati masing-masing. Khodok atas gambar loh tu, begitu je lah. Atas agama kit jaga-jaga, tapi hati sebenar wallahu alam. Allah Taala yang Maha mengetahui, kan. Kita tak nafi sayang belaka kepada suami, isteri saya suami, tapi setara mana dalam hati tidak tahu.
Yang tahu hati manusia ni Allah Azza wa Jalla, kemudian pemilik hati itu sendiri. Pada itulah Allah kata, yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala rahsia. Ketika itu semua terhambur keluar, hak dalam hati yang tersembunyi, yang zahir, semua akan duduk ada hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita Allah Ta'ala nak zahirkan keimanan seseorang, maka diberinya kepada kita rukun Islam. Rukun Islam semuanya zahir belaka. Bermula daripada mengucap dua kalimah syahadah. Apa makna mengucap? Apa makna mengucap? Bersaksi. Apa makna bersaksi? Kita pakai duduk dia, mari depan Tok Imeh senyap. Buat apa tu? Bersyahadah. Tok Imeh kata syahadah apa senyap? Bersaksi ni kita kena kata, asyhadu. Aku naik saksi, aku bersaksi, aku mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak di semua melainkan Allah. Nah, kalau kita ajar sama kita ni, aku naik saksi tak apa. Ada pendakwah ni kadang-kadang dia salah juga. Dia nak pergi ajar sahabat-sahabat kita orang asli nak masuk Islam. Dia duk ajar, aku naik saksi, akhirnya dia kata, mau naik ke mana dia kata. Full. Dia kata, nak naik ke mana tu. Jadi bui bahasa orang tidak keliru lah, senang tak, main naik-naik susah kita. Baik. Itu rukun Islam. Kalau orang tanya, ini ilmu fardu ain kita mulai kaji malam ni. Bagi mukaddimah. Kalau orang tanya apa beza di antara iman dengan Islam? Apa beza? Imannya adalah hati, kepercayaan kita. Yang Islamnya yang zahir. Mengucap. Solat zahir tak zahir? Puasa? Puasa zahir tak zahir? Sebab tak nampak. Depan orang lembek. Balik ke rumah buka peti. Boleh jadi kan? Sebab itulah Allah kata, illa saum, kecuali puasa aku nak balas sebab dia tinggal puasa, dia tinggal makan dengan minum, min ajli, kerana aku semata-mata. Kalau kita tinggalkan orang, okay, boleh tak makan dalam rumah? Masuk siap-siap, tengah malam, tengah hari, perangat je lah kan? Naik. Kemudian mari yang ketiga, komponen yang ketiga, dia panggil al-ihsan, iaitulah sifat ihsan, sifat yang ada dalam diri kita ni, iaitulah kita percaya kepada Allah SWT tadi, dengan sifat-sifatnya Allah Ta'ala tengok kita. Allah Ta'ala mendengar apa yang kita kata. Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat. Allah Ta'ala tahu semua pergerakan kita. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang kita kata. Maka dah tuan saya kita kata, kita ini yang mengandungi perbahasan, yang mengandungi perbahasan tentang akidah. Kalau timbul lagi soalan, bila kadang-kadang ustaz ni mengajar kita tauhid, ada tak? Dia tulis di papel jadual, ustaz sekian tauhid. Mari pula ustaz malam esok pula, ustaz Muhammad akidah. Mari ustaz sore lagi pula iman. Apa beza? Subjek apa tu tiga kitab? Subjek apa? Beza ke tak beza? Nama tu macam berbeza tapi benda satu je. Perbincangan kita tentang akidah, awan akidah. Akidah itu maknanya simpulan kepercayaan manusia dalam hati. Itu mana akidah. Pada tu dia kata akidah. Sebab kita nak simpul. Simpulan kita ni kalau kuat, simpul mati dah orang kata. Nah, dia tak akan terungkai lagi. Tak akan buka sampai bila-bila. Kita kadang-kadang kita memikir, baru belajar tauhid 2 hari, tak kuat lagi iman. Siapa dia kata, ada peringkat tertentu untuk kuat iman. Siapa kata? Tuan-tuan dan puan-puan, ingatkah tidak peristiwa ahli sihir Fir'aun berdepan dengan Nabi Musa AS? Ingat? Berapa ramai ahli sihir nak berlawan dengan Nabi Musa? Berapa ramai? Tak ada orang bila. Nah, macam-macam lah. Ada kata 500, ada kata. Tapi dalam kitab Safwatut Tafasir, Syekh Sabuni dia tulis, dia kata lebih kurang, ada riwayat yang mengatakan 15,000 ahli sihir. Mesir itu kiranya ahli sihir belakang situ. Masya Allah, kerja dia. Dia biasanya, umat-umat dahulu, dia jadi satu trend, satu budaya. Dia jadi lagu ni, gitulah penyakit dia. Ramai Nabi Musa, sihir. Sebab itu Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS, mukjizat dia apa dia? Mukjizat dia, macam sihir juga. Bukan sihir, mukjizat, tapi bentuk dia macam sihir. Sak, tarik tangan, nyala. Kan? Capok tukar, jadi ular. Bila mari berdepan, ahli sihir kata, siapa dia campak dulu? Nabi Musa AS kata, alku ma'antum mulkun. Campak kamu. Aku nak tengok setara mana. Dan, pakat tahu tali, peh. Pau lali di nyek-nyek jalan.
Mari hok ni pula ala tok gok jalan dah. Sabi semua buat dia, siapa gila-gila Nabi Musa, main dia lepas tu kat dia, gom. Dari bapak ulahnya semua habis. Tali-tali orang. Okay. Mengikut ilmu ahli sihir, sihir tak boleh makan sihir. Dia tak makan gu sama dia. Mana ular sihir ni tak boleh patut ular kawan ni. Dia boleh main pergi mari begitu je. Bila ular Nabi Musa makan hak orang sihir, dia kata ini bukan sihir. Fakharru sujada. Semua ahli sihir sujud pada Allah Azza wa Jalla. Mereka telah mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Dia nak kata Allah, tak erti lagi. Masya Allah, tabarakallah. Fir'aun, yang duduk atas singgah sana, melompat dia. Amantu bihi qabla an azakum. Mau beriman dengan dia sebelum aku izin. Rupa-rupanya, inilah tu guru besar kamu, Musa ni. Oh, tengok. Dia tak saya mengaku juga. Dia pergi tuduh pula, Nabi Musa ni tu guru besar kepada ahli sihir. Apa jadi tuan-tuan? Dia pun bagi amaran. Dia kata, hei, ahli sihir semua, sama ada membalik semula kepada agama aku ni, ataupun la uqatti anna aydiyakum, aku akan potong silang tangan kamu, kaki kamu. Ahli sihir masuk Islam beriman berapa hari dah? Ha? Tak sampai sehari lagi tu, baru beriman saat ni. Fir'aun dah nak jatuh hukum, nak potong tangan. Patutnya gini lah Musa. Sorry ya, tak jadi. Ha. Ambil mula tali aku tu. Ahli sihir kata, faqdi ma anta qadin. Innama taqdi hadhil hayah. Mu Fir'aun, mu buatlah nak buat apa? Mu berkuasa atas dunia. Masya Allah, tabarakallah. Hada iman, iza waqara fil qalbi lan yataghayyar. Iman bila terpasak oleh hati, dia tak akan mundur lagi. Sebab itu, ahli sihir sanggup apa saja Fir'aun nak buat. Faqdi ma anta qadin. Sebab mereka beriman dengan keyakinan pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kita nak lagi. Jadi bagaimana kita nak yakinkan masyarakat? Kita nak yakinkan. Pasal itulah orang-orang kafir mengamuk sangat kepada pendakwah ni, pendakwah hak mari Malaysia ni, apa nama? Ha. Syekh Zakir Naik ni, Dr. Zakir Naik ni, hafizahullah ta'ala. Pasal apa dia mengamuk sangat? Tengok video dia berbincang, berdebat tak? Beradak sikit, 45, berhujah, perut kawan itu mengucap 25 syahadah. Takut. Dalam video, satu keluar, satu persidangan. Seorang Hindu ni besar ni, serba besar atas kepala, dia kata kami bantah kedatangan Zakir Naik ke Malaysia untuk menjaga akidah Ahlussunnah. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak boleh nak mikir, buat Hindu ni nak jaga akidah kita. Subhanallahilazim. Lo ni tak boleh kajak lebih-lebih, nyetulah demo susah pula. Pak mahkamah kita, macam masalah. Apa yang kita nak buat? Masya Allah, tabarakallah. Itulah dipanggil iman. Maka orang yang beriman, Allah SWT minta kepada kita tunjuk di mana tanda kita beriman kepada Allah. Maka diletaknya kepada kita 5 rukun Islam. Yang pertama sekali mengucap, kemudian mari rukun yang kedua, solat. Solat inilah innas salata tanha al fahsya'i wal munkar, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Beza di antara kita dengan orang Islam, solat. Maka menjadi tanggungjawab fardu ain kepada ibu bapa hari ini memastikan anak-anak kita menunaikan solat. Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Yang kata tak boleh. Bermula dari mana? Daripada anak kita kecil lagi. Karena itu saya selalu kempen, buat kempen. Bersama dengan sahabat-sahabat kita pendakwah, kita kempen. Masuk syurga sekeluarga. Nak ke tak nak? Kalau tanya semua nak belakang tu. Nak ke tak nak? Nak. Oh, Muslimat pun semangat nak pergi juga dia. Nah, InsyaAllah. Semua kita ni, maafak lah. Tanya soalan yang kedua, nak pergi berapa orang? Belakang? Isteri, anak, cucu, natu, nak pergi belakang? Semua kita lagi tu belakang jawapan. Soalan lagi yang ketiga. Kalau boleh jawab ni, lepas. Waktu pergi mengaji, waktu pergi semaya masjid, waktu pergi surah, pergi berapa orang? Lepas tu? Lagu mana hak ni lagi syurga sekeluarga ni? Tayyib mengaji tak mari anak-anak. Kita je duduk kena kena katak kau ustaz di masjid tak? Leku-leku tak maya jemaah, tak berzikir. Anak kita duduk bermahaguru dengan TV, dengan internet di rumah. Pincang tuan-tuan. Kalau betul-betul kita nak pendidikan anak-anak ni dijinakkan daripada awal lagi buat mari masjid. Anak hak pandai-pandai, hak memayis ni, hak boleh solat dah ni. Kalau mari hak mari, hak mari permainan kanak-kanak tak suruh mari lagi lah. Letih juga kita duduk Allahu akbar, duduk ya belakang penat.
Inilah kita kata Allah Ta'ala letak rukun Islam yang zahir seimbang. Mu betul-betul yakin, ni buat hak ni. Buat yang zahir. Kemudian di antara yang zahir itu pula tafawut, ada perbezaan. Tengok dalam hadis kudusi Tuhan kata apa ni, ibadat yang kita bertakarruf pada dia yang sangat-sangat disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, mimmaftaratu ali, apa yang aku fardukan pada kamu. Mana kita betul-betul jaga hak fardu, solat fardu, puasa fardu, zakat, jaga betul-betul kan. Wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atta uhibbah. Allah kata dalam hadis kursi, sentiasalah hamba aku ini bertakarruf kepada aku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku sayang pada dia. Para jemaah sekalian, ingat amalan yang zahir yang membezakan di antara kita sama-sama kita. Orang yang tak semaya, kita tak tepi. Yang membezakan antara kita sama-sama ahlul masjid, sama-sama ahlus salah, sama-sama ahli zikir ni, apa dia? Amalan-amalan sunat kita. Kita sama-sama ahli masjid, sama-sama aktivis AJK masjid contohnya. Hak sore ni pula nak masuk waktu ambil wuduk di rumah. Mari masjid, sapa di masjid. Kalau ada orang tangga pun assalamualaikum, terus masuk masjid qabliyah ataupun sunat tahiyatul masjid. Sambil-sambil tunggu nak solat, dua muka surat Quran dulu. Hak sore lagi mari masjid juga. Duduk tukar motor bawah pokok. Orang komak baru naik. Beza tak beza? Beza. Amalan sunat yang membezakan sama-sama kita. Masya Allah, tabarakallah. Jangan kata, sama-sama AJK masjid ke kita ni. Betul. Tapi dia mayat sunat tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah. Yang mu'akad tak mu'akad. Dan sebelum maghrib, sebelum isya. Yang kita tak mu'akad, belum asar. Semuanya di solat. Tapi kita ada lagu tu. Maka, marilah kita amal yang zahir. Kemudian bila kita pergi kepada ihsan, inilah yang dipanggil amalul qalb, amalan hati kita. Sekarang ni kalau kita masuk kepada amalan zahir dengan amalan hati, sangat-sangat sukar nak jaga hati kita. Sukar ke tidak? Payah. Sifat mana yang tak ada? Contohnya, mari kadang-kadang mari sifat riak. Tak kata ke demo, dia kata. Setiap kali mari masjid, kot saya dulu masuk. Orang lain tak mari belakang tu. Dia mari naik semangat. Tengah duduk semaya pula Allah bunyi pintu orang tolak seringih belakang. Korah mula-mula bergaru juga, lepas tu pakai kerah tu. Ini dipanggil penyakit riak. Nak tunjuk korah. Baiklah, kita tak riak dalam ibadat. Ada satu lagi penyakit, dia panggil sum'ah. Sum'ah ni jari orang guna. Dah. Dengar dah ustaz-ustaz duk baca. Sum'ah ni dia panggil penyakit gila glamour. Nah, ni penyakit wasapi ni. Kalau ada masjid, majlis ni solat tahajud perdana, ramai ke tak ramai mari? Ramai tak? InsyaAllah lah. Kena ustaz hok tu email pula, hok nak tahajud juga, hok masyhur dengan suara sedaknya, dengan zikir munajat dia pula mari. Menitih hari mata kita. Pukul 4:30 ustaz kata pukul 4:30 kita mula, mari dah 3:30 ada dah. Tapi tak ada subuh lagi, siap dah tubik dalam Facebook dah. Mengantuk molek hari ni. Bermula tahajud 3:30. Lesalah. Ini gila dia panggil sum'ah ni, penyakit nak royak kau ke benda-benda yang sepatutnya kita rahsia. Wal yakun bainahu wa bain rabbih khabiyatun. Ingatkan pesan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata man arada. Siapa dia nak Allah Taala cerahkan dada dia. Nak kata nak kita. Cerahkan hati kita. Luaskan dada kita. Dia kena ada 3 perkara. Tulis tuan-tuan. Tulis di kertas kita, di kitab pun tak apa tulis. Yang pertama sekali, tarkuhu ma la ya'ni. Tarku ma la ya'ni, dia tinggal benda-benda yang tidak berfaedah. Ada faedah, tak ada faedah kita bercakap benda ni? Tak ada faedah. Tak ada lah. Astaghfirullah. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Zikir. Yang kedua, tarku zunub wajtina bil ma'asi. Meninggalkan dosa-dosa hak lepas dan jauhkan maksiat yang akan datang. Tak mahu dah dia. Yang ketiga, ini hak tajuk kita ni. Wal yakun bainahu wa bayna bihi khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara dia dengan Allah amalan-amalan yang berahsia. Kita ada tak ada kita rahsia dengan Allah?
Ini yang dikatakan tahajud. Bangun tengah malam orang lain tidur, kita senyap-senyap, Allahu Akbar. Sudah-sudah semaya, ya Rabbi ya Karim. Aku ni hamba-Mu. Dosa aku mu tahu. Neraka-Mu aku takut. Surga-Mu aku nak. Tapi gak kalau tengok ke dosa aku ni tak layak. Kalau tidak mu ampun, kecek dengan Allah SWT bercakap dengan Tuhan. Kalau tidak dengan keampun-Mu ya Allah, kalau tidak dengan rahmat-Mu ya Allah, kalau tidak dengan limpah kurnia-Mu, nak gimana aku? Menangis kita tuan-tuan pada waktu malam. Ah, ini kita nak. Imam Syafi'i kata, kena ada di antara hubungan kita dengan Allah, dia panggil hubungan rahsia. Rahsia, senyap-senyap yang malam. Kita duduk tengok masjid kita ni kubur lama dah. Berapa lama dah buat masjid ni? Setahun, nak masuk setahun dah. Nah, nak kak dah. Duduk tengok mana Sabah kau. Nak tak kira lah puasa tahun ni, duduk kubur lagi. Nah, duduk mikir dah. Klik kita tengok akaun kita, ada setengah juta. Duduk mikir. Tak boleh ke tidak? Secara rahsia, senyap-senyap. Ambil telefon kita, perik, bubuh dalam nombor akaun. Kalau ada 500 ribu, 50 ribu je bui. Sudah lah masjid kita tu. Tidak sore lah, kau kamar bakat bui dah. Dia kata kita ni harta ni ustaz. Nak sedarkan anak-anak. Anak-anak, kalau kita hok nak sedarkan anak tu, anak kita kaya belakang dah. Ada cikgu, ada engineer, ada macam-macam driver apa ada. Driver kau terbaik apa ada dah. Tapi untuk sipai situ juga harta. Pasal, ni, kita tidak ada. Biar kita ada khabiyah tu min awal, sedekah secara senyap. Zikir-zikir kita, ada orang tahu. Kalau ada orang tahu, sedap zikir tu dia. Kita berfikir pula. Dia dua di antara zikir dengan fikir. Zikir tu bergerak mulut. Fikir tu dengan otak ya senyap tu dia. Buat apa-apa cik? Mikirlah hal-hal dunia ni. Muka kita budak atas dunia. Gitu, tak sudah kata apa. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Tengok ni mukaddimah kita berhabis ni. Yang mengandungi perbahasan tentang akidah, keimanan, hukum-hukum yang berkaitan dengan solat dan lain-lain. Dalam kitab ni dia ada solat, ada puasa, kemudian dia ada zakat fitrah. Zakat harta tu dia buat kitab lain. Pula pasal dia kata waktu panjang dan dia tak masuk dalam kitab kita ni, bab haji. Biasanya syekh-syekh ni, tuan-tuan guru di Mekah ni, kitab haji dia akan tulis satu kitab khas. Kitab haji. Datuk saya dulu ada satu kitab nama dia Al-Luqatatul Badi'ah. Petikan yang indah, yang ringkas daripada hukum haji. Ada dalam bahasa Melayu, dari bahasa Melayu orang tua dulu, oleh 50 tahun dulu, penat kita. Jadi kita takik balik, edit, boleh jadi bahasa baru pula. InsyaAllah, itu dia panggil, dari kitab kita ni, ini yang dia ada. Ada iman, ada solat, apa, taharah, solat, puasa, zakat fitrah, kemudian yang haji dia tak cerita. Jadi para jemaah sekalian, saya dalam bahasa dia tulis hamba, menulis, yang ini penulis menghimpunkan kitab ini sesuai bagi kanak-kanak. Masya Allah, tu ayah dia. Dia kata kitab ini untuk kanak-kanak. Kita orang tua baca pun mepeh nak pahal. Nah, tapi tak apalah. Dah kita sanggup nak berguru, bertalaki ini. Insya Allah, bahasa-bahasa yang payah-payah tu akan dipermudahkan. Dia dalam kitab ini pemudah banyak dah ni sebab kita Malaysia kan dia kan. Mahupun perempuan yang baru pelajar. Saya namakan kitab ini sebagai anak kunci syurga. Sebab apa? Kata di para ulama, bila syurga tu ada pintu, biasanya pintunya ada kunci. Nak masuk kunci, nak masuk pintu, kunci kena ada anak ke tidak? Nah, inilah salah satu daripada anak kunci untuk masuk dalam syurga, insyaAllah. Dan saya memohon pada Allah supaya segala usaha ini sebagai satu amalan yang ikhlas dan memberi manfaat bagi diri saya dan saudara-saudara muslimin dan juga muslimat. Sesungguhnya dia menguasai setiap sesuatu. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia tulis pada 18 hari bulan 2 hari bulan 21 hari bulan 2 1963. Nah, jadi kata tuan Syekh ni siap tulis kitab waktu tu Abu Anas tak beranak lagi. Jadi kita boleh kata pula alhamdulillah pada malam ini, 7 hari bulan 10 2019 kita dapat buat pelancaran memulai kitab kita ini insya-Allah. Jadi sebagai manusia biasa berlaku kesilapan dalam kitab. Tengok muka surat pendahuluan. Dua lah lepas pada tu. Hak ni wajib kena baiki. Kita minta, yang pertama sekali saya istighfar lah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kita minta maaf kepada pengarang asal kitab. Yang kedua kita mencela pihak penerbit kerana kecuaian dia. Ini kata apa? Tengok. Ahlus Sunnah pasti akan membangkang suatu. Ah, ini salah. Adalah kesalahan yang berat. Tuan-tuan ambil tulis-tulis mula. Ustaz Alak tulis mulai, pandai dia betul balik. Ahlus Sunnah tulis. Tidak akan, kalau nak kekal pasti tak apa juga, pasti tidak akan membangkang sesuatu dalil nas itu
Mana perkara itu maksudnya dalil nas itu menggunakan dalil akli. Mana kalau nah yang soreh, yang soheh, kita tak akan bantah dengan akal kita. Yang bantah dengan akal ni buat Mu'tazilah, bukan buat Ahlus Sunnah. Bukan dan bukan juga, tidak hanya dan bukan juga dengan perkataan seseorang. Dalil jelas mengatakan benda ni tak boleh, haram. Tiba-tiba kita kata, ada tu ayah tu kata boleh. Lah, itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah manhaj dia mesti apabila ada nas yang jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran Karim, kemudian dihuraikan oleh ulama-ulama yang muktabar di kalangan salafus soleh, maka kita akan terima dia. Tak usah duduk bantah dengan kalam Mu'tazilah, tak usah duduk bantah dengan kalam siapa-siapa. Itu maksud ayatnya. Jadi, ingatlah pembetulan dia begini. Ahlus Sunnah pasti tidak akan membangkang sesuatu dalil nas. Kalau nak kekal perkara itu pun boleh, tapi kan nak beki sesuatu dalil nas menggunakan dalil akli dan tidak juga dengan perkataan seseorang. Nah, ini kita jelas ayat tu insya-Allah. Jadi kita minta maaflah di atas kesilapan. Sepatutnya cetakan yang kedua ni sudah dibetulkan. Tapi apa boleh buat, qadarullah. Penerbit kata kita dah hantar ke pencetak, dia pergi perih hok lama. Kita kata qadarullah masya-Allah. Allah Ta'ala nak uji kita lagi supaya duk baiki lah, gimana-mana tempat apa kena baiki, menunjukkan kepada kelemahan kita. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma وزدنا علما وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله dengan nama-namamu yang indah, dengan sifat-sifatmu yang maha tinggi, dengan keagungan dan kemuliaan ya Allah, engkau curahkanlah dalam hati kami ini cintakan kepada ilmu, cintakan kepada sunnah, sanggup belajar bertalaqqi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan beramal dengan apa yang kita pelajari ya Allah. Berikanlah kepada kami dan keluarga kami taufik dan hidayah, dapat kembali ke jalan engkau redai, hidup kami dengan jalan engkau redai, dan mati kami dengan husnul khatimah, untuk melayakkan kami dapat ke syurgamu ya Allah, dan dapat memandang kepada wajahmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunia hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, kepada pengarang kita ini Syekh Abdul Qadir, dan semua guru-guru kami yang telah berjasa kepada kami, dan guru-guru kami yang sedang kami belajar dengan mereka. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.